Kita di kebun Roli Durian Farm. Tanpa Roli Durian Farm. Ini lawyer ni. Tapi ada kebun durian. Dia bilang hasil durian lagi banyak daripada dia punya. So, sudah habis buah dia, tinggal 2 biji tapi masih keluar bunga lagi ya. So ini bukan durian ya guys. Ini namanya jackfruit, GSC. Tapi macam durian, ada duri-duri. Musang King umur pokok 12 tahun. Ini satu pokok boleh dapat lah 80 biji gitu. 80 kali 2 kilo 160 kali 60. Oi. Susah mau kira. Kereta habis. Dibayangkan saja lah 180 kali 65. 9600 satu pokok. Ada tanam kos tu. Tanam 10 pokok saja. Yang ada tanah keliling rumah tu tanam 10 pokok. Minta bantuan dengan Jabatan Pertanian. Masdar pun boleh bantu tapi nak banyaklah sikit-sikit. So kalau kita tengok ah, buah 90% terbentuk di dahan betina, dahan yang mendatar. So dahan yang menegak tu tidak ada buah. Prima menegak, sekunder dia mendatar, dia keluar buah. Macam ni ah. Tu yang prima punya cabang naik atas. Ini yang mendatar dua dahan dia keluar buah. Kebun Master Johnny ini teknik pruning dari awal dia sudah buat, menyebabkan banyak dahan betina terbentuk dan menyebabkan banyak buah yang terbentuk di dahan-dahan betina. Nah, itu si Pulim punya ilmu. Betul kan Johnny kan? Betul. Ya. Memang perlulah kita buat pruning dari awal lagi. Dari awal. Tak boleh sama dengan durian lain. Ada yang bilang, oh saya punya durian menegak pun keluar. Ah, itu mungkin jenis durian lain. Tapi kalau Musang King, inilah dia punya sifat. Dahan mendatar dia akan keluar banyak buah. Satu dahan, kalau kita boleh dapat 10 biji kan? Ya. Itu. Ini durian D14. Oh, Sabah kita panggil dia Kinabalu King. Sebab buah dia besar. So buah dia boleh menjangkau sampai 4 kilo. Boleh. Purata. Purata. Jadi harga ladang RM35. Kali 4 kilo, mau 130 juga lah sebiji. Di luar ada yang jual sampai RM58. RM58? Ya. So kebun ini juga dibuka untuk makan di kebun. Ya, nanti kalau berminat mau makan di kebun, boleh kontak saya lah. Kalau saya yang bawa ada special discount. Ada. Mari kita tengok itu buah dulu. Oh. Ini mau 6 kilo nih. Paling besar yang saya pernah ambil yang 84 kilo. Ini ya Kinabalu King D14. Harga ladang RM35. Ini mau 5 kilo. Kalau 5 kilo kali 35 pun lumayan juga. 170. Nah ini Musang King. Grade A. Belum lagi sejual setelah ladang. Oh. Sebab untuk orang yang datang makan kan? Datang makan tidak cukup. Makan sini lah. Tidak cukup. Makan sini berapa? Makan sini 65. 65. Lebih. Tapi kalau di Segama guys, 85 ini. Ini Kinabalu King ni isi ya. So dia punya kuning ada kurang sikit lah. Kuningnya kurang sikit. Tapi kita rasa. Rasa buah dia guys. Isi dia isi. Ini D14 atau di Sabah dipanggil Kinabalu King. Dia lemak manis. Dia tiada pahit. So yang nak berapa minat rasa pahit, inilah. Dia lemak dan manis. Isi pun tebal. Tebal. Nak habis makan guys. Kalau buka ni 10 orang makan ni. Tengok guys, biji dia pun kesip. Puas hati. Kita makan isi. Bayangkan besar macam tu. Biji macam ni ya. Ha. Kinabalu King. Nah, inilah kalau pekebun Musang King dia mau yang macam ni. Kering. Sedap ni. 1.4 kilo. 1.4 kilo ada 1 2 3 4 5 6 7 9 ulas. 9 ulas. 9 ulas 1.4. 1.4 lebih kurang RM100 ada 9 ulas. RM10 satu ulas guys. Bah. Bismillah. Silakan. Hmm.
ada lawan kebun tanah merah. Walaupun umur di sini baru 8 tahun. Ini 12 tahun. Oh, ini 12 tahun. Ada lawan. Jadi memang menjadi maklamat kan kami sini untuk memberikan buah yang berkualiti tinggi lah untuk semua pelawat yang datang sini. Memang puas hati kalau datang sini dengan kualiti buah macam ni, memang puas hati. Biji dia kesep. Inilah ciri-ciri Musang King yang terbaik lah. Kalau pekebun dia dapat macam ni, hari raya lah, hari raya. Tengah lagi suasana kebun. Kalau naik sampai atas, boleh hilang 500 kalori. Makan durian ni, selain daripada KFC menjilat jari, durian pun menjilat jari. Terutamanya Musang King. Jadi apa kelebihan Musang King? Hanya yang pernah merasa Musang King yang tahu kelebihannya. Sebab dia tidak akan makan durian yang lain. Dia akan cari juga Musang King. Itu makanya kita tanam banyak pun. Di Sabah ni lebih kurang berapa sudah? Berapa hektar? 3,500. Masih belum cukup ah. Kita masih mengimport daripada Semenanjung. Biji kesep ah. Dan rasa sama macam pokok tua 40 tahun. Kerana apa? Sebab Master Johnny menggunakan baja organik ya guys. Daripada mana? Itu rahsia. Nanti kami kasih tahu. Ini sahabat saya. Lawyer. Dan dia juga merupakan ahli seumur hidup Masda. Masda adalah Persatuan Penanam Durian dan Buah-buahan Tropika. Dan kami juga baru-baru ini dipilih sekali lagi sebagai ahli jawatan kuasa tertinggi Masda. Jadi kami ingin mengembangkan teknologi ini dan juga mengembangkan industri ini. Bukan sahaja di kalangan pekebun-pekebun yang besar, tapi juga pekebun-pekebun kecil. Kerana hasilnya akan dapat meningkatkan pendapatan. Tanam keliling rumah ada 10 pokok pun okey kan? Jadi, kan? Jadi kami boleh mengadakan hikmat nasihat lah. Macam mana hikmat nasihat kami? Nanti jangan lupa datang Pesta Durian yang dianjurkan bersama oleh Masda dan Kementerian Pertanian di Keningau. Berapa hari bulan? 9 dan 10 hari bulan September. Jangan lupa, boleh jumpa di sana, boleh jumpa kita punya Sipu Durian, Johnny, boleh jumpa saya dan banyak lagi rakan-rakan lain, satu Sabah. Ahli-ahli Persatuan Masda akan berkumpul, kami menjual durian sambil kita berkongsi pengalaman dan juga penanaman industri durian di Sabah. Berbudi pada tanah. Onsor.